Duit YouTube kita belum masuk, tapi awak kau boleh bagi tu. Kita dulu. Ini hasil duit video kita. Duit YouTube. Dah diberi lagi orang tua ni sekarang. Yang besi. Jadi answer. Tak berulangkan yang dengar dulu. Jangan melawan. Dengar dulu. Angin kurang. Nak tam. Assalamualaikum. Aku memang aku tak percaya kalau yang ini jumpa memang aku dah nak. Kenapa? Jadi gitu pula. Kenapa pula tak nak? Aku nak hantar untuk tidak. Nak hantar siapa buat dia nak lari nampak? Aduh. Awak hari ni jadi Tok Haji. Lah kawan ni baru lepas belajar ngajar budak-budak. Ni. Tak ngajar apa ni? Dia semua ni main fikir dunia aje. Ngajar yang betul. Awak ngajar bab akhirat. Alhamdulillah. Jadi apa pesanan satu pesanan untuk bab akhirat? Jangan lupa akan datang. Jangan lupa. Yang baru datang ni memang kita lupa. Lupa. Anak-anak yang baru datang belakang. Mana? Anak orang. Tak apa pesanan akhirat ni? Pesanan akhirat tu kalau kita baik di dunia, baiklah sana. Ya betul. Itu memang mendalam. Salam dulu buat. Tak ya. Memang. Memang kawan nak salam. Jenis. Tapi dia ada gam ni. Jenis tak baik. Akhirat besok tak baik. Musafah sakit tangan kawan. Memang matilah kata aku ni gaya. Duduk minum. Nak pergi kota ni nak cari helah. Cari hidrolik. Hidrolik apa? Latih JCB. Oh JCB. Mu bukan nak bayar orang hidrolik ketung dulu tu. Ni. Cuba payung sikit. Hujan-hujan ni lah. Itu hari boleh tahan ni. Anu patah tujuh kan memang datang. Ramai bang. Itulah. Abang tengok dah. Sekejap sampai orang. Yang timur dia pasal tujuh tu macam mana? Tak tahu dia semua. Dia orang. Dia orang. Kawan memang tak tahu. Itu dia pak. Akan Mizan ni. Memang dia sungguh. Niaga. Dia ada kawan-kawan niaga. Kita buat perancangan. Ini pasal tujuh nak buat kat Gembur. Dia orang kan berniaga kat pasal tani. Bila dia datang sini, dia cakap jualan sini lebih banyak daripada dia orang berniaga kat pasar tani. Hari-hari lah maksudnya. Sekali boleh. Hari-hari tak boleh. Hari cuti besar. Orang tua-mu datang sama adik-mu apa semua. Iya ke? Iya. Tak perasan pula kawan. Ada. Iya ke? Kakak dia memang kawan dia nampak lah. Kakak anu. Apa? Wan Faridah. Bapak kawan tak dapat cuti lagi sini. Tak, dia cakap apa tadi? Orang tua dia tak dapat datang. Kenapa? Tak dapat cuti. Tak dapat cuti lagi. Orang tua dia ke mana? Entah. Tak ada cuti. Tak ada cuti. Tak aduh. Ya. Buat nyalir dah ruak. Awak lambat tangkap. Macam mu juga tadi lambat tangkap. Akimu tak dengar cerita apa? Ayam. Ayam. Cuba cerita. Kenapa ayam? Ayam? Tak pernah dengar. Dia ada sejarah. Kawan mu nak cerita je dah nak ketawa. Macam mana? Betul. Ya. Okey. Dia ada tiga ekor binatang ni. Serius. Ini serius. Ini betul. Ayam, itik, angsa. Ayam, itik, angsa. Betul. Masa zaman dulu ni binatang boleh bercakap. Zaman Nabi Sulaiman. Ya, betul ada tu. Jadi ayam ni sampai sekarang ni berapa tujuh keturunan ni, dia sentiasa mengaih. Dia mencari barang. Ayam, dia cari apa tu? Dia suka mengaih. Dia cari. Kan dulu ayam masa dia nak mengawan tu. Mata jari. Ulang lagi sekali. Jari. Tak, begini. Aduh. Lama tau. Saya dia nak mengawan. Lebih kurang dalam 3 minit, 4 minit lah. Baru kepuasan dia tu baru dapat. Ayam.
Jadi macam mana entah dia berkibar ini jatuh. Barang tu diselit kat tepak dia ni. Oh. Jatuh. Bila jatuh, itik jumpa. Barang apa dia pukul? Batang jarum siapa tak tahu lah. Oh. Supaya ini lama kan. Bang. Bila itik oh, supaya lama jarum tu. Itik dapat jumpa, berebut pula dengan mangsa. Angsa dapat sikit. Itik dah, dia sedutnya keras. Kata sedut, tinggal separuh tu. Angsa petuk. Oh. Sampai sekarang ayam tu berbunyi. Bila kata dia berbunyi dah. Dia nepuk tau. Dia nepuk kepak dia ni, dia tengok. Dia mengepak. Ha, dia mengepak dia. Oh. Pulangkan dia aku. Kata dia. Dia suruh pulang hak dia ni. Ha, lepas tu macam mana bunyi dia? Pulangkan dia aku. Oh, 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 oh. Patut dia bunyi pokok macam itu. Jadi zaman dulu kan dia boleh berkata-kata. Jadi dah habis minta lagi. Ah, pulangkan yang aku kata yang itik. Tidak pasal itik dah dapat barang dia ni. Sebab itu itik masih dia mengawal tu lama gelik. Itik memang lama kalau awak cakap lama. Memang ya. Kali dia kena ke bawah gini tu tergolik gitu. Itu ayam punya. Oh, ayam punya barang itik ayam pakai. Ayam punya barang itik pakai anu. Jadi angsa ni sebagai pemerhati sebab leher panjang. Panjang leher pemerhati ni. Dia pun jawab. Pulang kayak orang. Patutlah dia bunyi gitu, angsa. Ha, pulangnya orang. Tidak ke titik terak. Terak, aduh, apa? Itulah cerita dia. Oh, asal-muasal bunyi. Asal bunyi dia tu. Oh. Kisah yang ini, ayam punya. Itu sampai sekarang dia kaih mana-mana dia pergi, dia mengaih, dia mencari. Dia mencari barang dia. Masa dia mengawan tu tak puas. Cek dah. Cek dah, pendek. Ayam punya. Tengok angsa punya bergulung. Oh, angsa kau tak pernah tengok kan itik benar? Bergulung. Ya bang. Itu kalau dia lepas anu tu berjela bergulung. Oh. Kadang kita pun rasa macam nak pinjam mangsa pun anu itik. itu cerita dia. Itulah. Kalau kawan cerita pun tak percaya. Yalah kawan percaya lah. Pasal hari ni awak pakai tongkok. Kawan tengok. Bukan itulah kawan kadang-kadang jealous juga tengok baju awak lawa saja. Kisah baju-baju sukan saja. Ya. Kalau tak ada tanda tangan kawan dan surat perjanjian sukan ni tak dapat dia orang nak ada tanda anu. Tak dapat peruntukan ke? Oh, bukan ingat. Kawan yang top. Awak sebagai apa jawatan? Setiausaha. Setiausaha apa? Setiausaha peneraju ni. Peneraju pekak untuk apa ini? Sukan ke depan. Sukan maju ke depan. Dan tidak mundur. Tak patut awak tori Pak Bago jadi esko Bago. Ah itulah tadi nak cakap tano macam esko. Kat dia dah terlekat. Aduh ya. Ini nak cari orang yang tongsu jaring ni. Angin petul ni. Jaring apa kawan nak? Jaring 5 inci lah. Berapa duit? Kamu cari dulu duit ni. Cari dulu. Cari duit apa? Cari duit minyak ke apa. Kau beri dulu lah sekarang. Duit YouTube memang belum masuk. Tapi kau boleh beri dulu ke awak. Berapa? Kalau untuk awak. Apa? Dah diberi lagi orang tua ni sekarang. Kawan lagi teruk pada awak. Mula rakam video. Lepas tu malam sekarang nak pindah pula. Lepas tu edit pula. Edit tu lama tu. Sebab tu kau ada video. Awak ingat video yang dengan atas besi? Jadi answer. Tak ulangkan yang dengar dulu. Jangan melawan. Dengar dulu. Dengar dulu. Ini kipas. Dengar dulu. Angin kurang.
Nak tambah lagi sikit. Bang, belum bayar kita makan ni. Ah, tak apa, nanti kau nanti kau bayar. Dia bang, duit YouTube ni, dia memang tiap-tiap bulan kita boleh dapat. Tapi dia tengok pada jumlah view. Maknanya bila yang dia dah bayar, yang contoh kalau dia dah bayar hari ni dia dah bayar, dia dah tak kira dah view yang sebelum ni. Dia akan kira view baru. Dia kena tengok berapa banyak video yang kita post dengan berapa banyak penonton. View, ha, penonton. Jadi dia akan kira start mula dari situ. Nanti penonton. Dia dalam masa sebulan tu apa, kalau lebih $100, lebih $100 dia akan masuk pada kita. Kalau kurang dia, dia akan bawa ke bulan depan pula. Dia kena cukup kan $100. Dia manggil kawan. Dia manggil kawan lagi. Buah memang cekak. Tangan lagi. Bukan tapak tangan lagi. Teruh pada jantung lengan.